Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bosku. Lagi bawa boyongan nih bosku. Dari orang berumah tangga yang kandas nih bos. Akibat perceraian dan harus dipulangkan perabotannya nih bosku. Jangan sampai mengalaminya saudara-saudaraku semuanya ya. Ini kebetulan saya dan teman saya nih lagi di booking ambil perkakas dari orang yang baru rumah tangga tapi kandas di tengah jalan. Miris sekali bos, saya nggak tega melihatnya. Tadi ada anaknya sembari menangis karena melihat ini. Saya tidak ada bermaksud apa-apa, cuma saya berbagi sedikit pengalaman dan pekerjaan saya, karena pekerjaan saya kebetulan hari ini lagi membawa orang boyongan perkakas rumah tangga yang kandas di tengah jalan ya bosku. Ini inilah mobilnya. Hah? Oke ya bosku, ayo lanjut kita pulang bawa perabotannya yang kandas di tengah jalan nih rumah tangganya. Ini Umay suka di sini. Ini apa ya? Ini suka di kakangnya. Nih bos, jangan sampai mengalaminya nih. Gua lagi pol ngepresit jalan nih. Konvoy ya bosku, bawa perabotan dari rumah tangga yang kandas nih bos nih. Anaknya sih kelas pirang ya? Lanjut masih konvoy. Nyambung? Ya bosku, nih. Es.
Gue lagi paling ngungsungnya atuh ya. Atuh ngungsungnya atuh. Mendiki nggak tanjakan kayak maning. Oke bosku, akhirnya sampai tempat tujuan. Ini mengangkut perabotan rumah tangga yang baru kandas. Akhirnya sampai tempat tujuannya bosku. Ini dia sudah sampai. Ini punya saya, belum kebongkar. Yang itu punya teman saya bosku. Nih udah. Semoga jadi pengalaman untuk kita semuanya ya bosku. Jangan berkeluargaan, jangan sampai kandas. Oke ya bosku, berbagi video sedikit tentang rumah tangga. Saya akhiri, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.